Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Alpi Haikal. Sekarang saya akan sedikit mereview atau menjelaskan batu akik getah katilayu atau getah katilayu mustika katilayu. Kalau yang asli natural itu dia seperti yang video yang sudah saya buat, lihat saja di channel saya ada pengetesan mustika katilayu yang asli natural seperti apa, ada silahkan. Nah, dan yang sekarang karena mustika katilayu itu jenisnya atau bahannya itu berbeda-beda, bukan berbeda ini tapi hanya jenisnya saja, bahannya sama dari getah katilayu tapi bentuk warnanya yang berbeda. Seperti ini semuanya katilayu. Dia ada yang warna kuning bening, ada yang warna merah. Kalau bahasa di katilayunya itu ada disebut dengan amber. Ada amber kuning, ada amber merah. Kalau fungsi dan kegunaannya sama, karena dia sama-sama daripada getah katilayu, pohon katilayu disebut dengan mustika katilayu. Insya Allah ini semuanya asli natural dari bahan getah katilayu. Ya, ini bening ya, ini bening ambar kuning namanya. Ini getah katilayu kuning ambar kuning ya. Dia warnanya kuning, dia bening. Silahkan yang mau memesan atau berminat bisa hubungi saja ke nomor WhatsApp saya yang ada di deskripsi atau di video yang lain, atau nanti di akhir video saya akan sebutkan ya. Nah, ini ambar kuning. Ada juga dengan ambar merah. Ambar merah itu seperti ini. Jadi dia warnanya pekat, gelap, kemerah-merahan seperti ini, tidak bening seperti yang kuning. Kalau seratnya sama aja, di yang kuning juga ada yang berserat. Nah, ini dia. Ini di dalamnya ada seratnya seperti ini. Kalau kelihatan ya, ada serat, kemerah-merahan. Ada juga yang seratnya banyak, yang kuning juga, ini bening. Ya, ada juga yang seratnya banyak, ada yang tidak berserat, bening tapi asli natural. Ada juga yang disebut dengan dua ambar. Jadi dia dua ambar itu ada yang merahnya dan ada yang kuningnya. Seperti yang ini. Disebut juga kadang unik. Uniknya karena dia dua ambar. Ya, uniknya itu karena dia dua ambar. Lihat, bisa diperhatikan ada dua. Ini merah, ini kuning tengahnya. Cuman kalau kelihat secara sekilas seperti merah semua, tapi ini dua ambar. Ya, unik ya. Sedikit langka karena ini terjadinya proses alam, tidak dibuat-buat. Nah, yang ini juga sama, ini dua ambar. Bisa terlihat, nah ada yang merah.